2014 akan membuka lapangan pekerjaan, akan mensejahterakan rakyat. Tapi kemudian hari ini, apakah saudara-saudara sekalian sudah sejahtera? Apakah saudara sejahtera? Apakah saudara sudah dilindungi aja? Tidak dilindungi saudara-saudara sekalian. Tidak dilindungi. Lantas apa tujuan kita merdeka? Lantas apa tujuan kita merdeka? Bapak Soekarno dan proklamator kita sudah menjelaskan persoalan tujuan kita merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas bahwa tujuan kita melawan penjajah adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.